Hai teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau kasih tutorial ya, yaitu caranya agar video kita banyak yang nonton ya. Kita setting kata kunci YouTube. Langsung aja ke tutorialnya. Ya, langsung aja kita buka Google Chrome ya guys. Dan kita ketik di sini YouTube dashboard. Seperti biasa, login, tunggu masih loading. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buka yang bagian bawah sendiri, yaitu gambar apa sih kayak gini, gerigi ya. Ini adalah setting. Kita klik. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini ya teman-teman. Ada umum channel, default upload, izin komunitas, perjanjian. Kita buka yang bagian channel. Nah, di sini ada negara domisili. Langsung aja isi negara kalian yang kalian tempatin saat ini. Saya di Indonesia ya. Nah, di bawahnya ada kata kunci. Nah, kata kunci ini yang saya maksud. Kita tuliskan aja tema video yang kita bikin setiap hari ya teman-teman. Kayak kontennya itu tentang apa, temanya apa, yang dibicarakan itu apa aja, kayak gitu. Ini saya mau masukkan kata kunci, yaitu YouTuber pemula, lalu koma, ada lagi tutorial memasak. Ada lagi review produk ya teman-teman. Terus tutorial YouTube, ada lagi semua yang ingin kalian tulis, tulis ada di sini. Mungkin ada kalian yang bikin kontennya konten campur-campur ya, lengkap kayak gitu. Ada aja yang satu konten tentang YouTuber pemula, tutorial YouTube kayak gitu ya. Atau vlog, atau tutorial memasak, atau resep masakan kayak gitu ya teman-teman. Lalu setelah ada koma-koma kayak gini, setelah menuliskan kata itu, kalian kasih koma-koma lalu di oke aja. Nah, bakal kayak gini ya. Kalau sudah kita klik simpan. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman caranya kita setting kata kunci YouTube ya. Berpotensi insya Allah video kita bakal ditemukan banyak orang, jadi banyak yang nonton. Terima kasih yang udah tonton video aku kali ini. Sampai jumpa kembali ya di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.